Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Basit Muzamil bin Muhammad Tahir bersama rakan saya Muhammad Faris Biusri akan mengadakan sebuah video dokumentari di sebuah biara beragama Buddha yang bernama Siakong yang bertempat di Semenyih. Dan kami akan menjalankan beberapa tinjauan dan seperti anda lihat terdapat hasil binaan yang cantik di biara ini dan kami ingin mengetahui lebih lanjut dan ingin mendalami apa itu ajaran Buddha itu sendiri. Selamat pagi Mr. Chong. Pertama sekali boleh Mr. Chong perkenalkan secara ringkas tentang diri Mr. Chong. Okey, saya Chong, nama benar Chong Fat lah. Okay. Saya selaku setiausaha pagi ini tokong Siakong Semenyih lah. Itu sajalah. Okey. Boleh Mr. Chong cerita tentang biara di Siakong ni? Bilakah dia ditubuhkan? Kita ini tokong Siakong sudah ada sejarah yang lebih daripada 100 tahun lah. So tokong ni dibina pada tahun 1874 lah. So agak dekat ada 100 lebih tahun punya history lah. So inilah tokong yang paling tua, paling besar kita cakap ini swasta lah. Ini tak ada milik sesiapa pun. Tapi dia di bawah jagaan satu persatuan lah. Persatuan ni dia adalah semua orang-orang kampung lah. So dekat sini Semenyih kan. So ini tokong dia memang untuk ni kampung baru lah. So orang-orang yang duduk kampung baru ni dia semua kita punya ahli. So sesiapa yang dia minat nak jaga dia boleh datang. Ini tak ada sukarela. So kita semua pun macam sukarela lah, tak ada gaji, tak ada benefit punya. Tapi kita hanya jaga ini historical punya tempat lah. Memang bersejarah 100 lebih tahun lah, 140 lebih lah. Okay Mr. Chong, kalau penduduk di sini datang ke biara ini, apakah yang mereka akan lakukan? Maksudnya sembahyang macam mana? Okey, biasa kalau kita punya penghuni datang, dia sembahyang dekat sini, ada tempat untuk dia letak corak dengan liling lah. So ini tempat dia letak dia punya liling, yang ini tiga dia letak dia punya corak lah.